Alhamdulillah, karena kebetulan kemarin kita kunjungan kerja ke PIDI, Kabupaten PIDI. Kemudian di sana kita ada fokus kejadian stunting, ya kan cukup besar di dua kecamatan. Lalu kita ingin memberikan bantuan langsung untuk anak stunting tersebut. Ya, sebenarnya Bulog kita kan mitranya ya. Jadi Bulog menggandeng PKK untuk daerah ini. Dan kebetulan kemarin karena kebetulan juga PIDI punya kasus luar biasa polio juga, jadi kita manfaatkan momen ini untuk memberikan edukasi tentang polio, kemudian pemberian bantuan untuk anak stunting. Jadi kita double program. Seberapa banyak Bu beras yang diserahkan? 500 kilo. 500. Berarti 500 kilo ini dikhususkan untuk PIDI saja, Bu? Iya, tapi jadi dua gelombang. Dua gelombang. Untuk tanggal 28 November insya Allah, dan kemudian tanggal 15 Desember nanti. Jadi polio 1 dan 2. Vaksin yang 1 dan kedua.